Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya mana? An yahgir akhahul muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdah. Yang mana artinya lah tahasadu, janganlah saling hasud siapa kalian. Wala tanajashu, janganlah saling menawar dengan tujuan menipu. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling marah. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, gak boleh membeli sebagian kalian di atas pembelian yang lainnya. Wa kunu, dan ada jadilah kalian ibadallah wa hamba Allah ikhwana, saudara al-muslimu, bahwasanya muslim akhul muslimi adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Wa la yakhdhuruhu, tidak boleh menelantarkannya. Wa la yakdhibuhu, tidak boleh berbohong padanya. Wa la yahqirhu, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Di sini wa yushiru ila sadri. Ngomong at-taqwa hahuna Nabi, ini wa yushiru ila sadrihi sasamarat, ini bukan ucapan Nabi, ini mah penjelasan perawi. Nabi mengatakan attaqwa hahuna, sembari yushiru mengisyaratkan Nabi ila sadrihi, ke dadanya sasamarat. Attaqwa hahuna. Nabi. Bihasbi mri'in, cukup bagi seseorang minasyari, merupakan keburukan, an yahgira, untuk merendahkan akhul muslim kepada saudaranya muslim. Kulul muslimi, setiap orang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lainnya, haramun, itu haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Inilah kita masuk kepada pembahasan di mana dibahas di sini tentang ini mah ilmu, tata cara untuk menghadapi kehidupan, untuk cara bergaul dengan orang, khususnya dengan sesama orang muslim. Patokan kalau ingin gembira, pegang ini. Kata Nabi, apa? La tahasadu, jangan saling hasud. Apa hasud? Hasud itu ingin orang lain hancur. Ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hancur. Ini hasud. Lihat orang lain dapat nikmat, keseneng. Lihat orang lain sekarang dapat rezeki, keseneng. Lihat orang lain punya rumah baru, keseneng. Lihat orang lain punya pakaian baru, keseneng.
Lihat orang lain punya sepatu baru, gak seneng dah. Ini hasud. Dan hasud ini salah satu sifat yang paling berbahaya di antara sifat-sifat yang jelek. Sampai iblis sendiri mengakuinya. Iblis sendiri mengakuinya. Suatu ketika iblis katanya pernah berziarah kepada Fir'aun. Ziarah. Tatkala ziarah ke Fir'aun, diketuk pintunya Fir'aun. Gak pakai assalamualaikum ya, iblis. Kalian gambarkan assalamualaikum, iblis assalamualaikum. Ketuk pintu. Kata Fir'aun, man hadza? Siapa itu? Lalu ketuk pintu, siapa itu? Tok tok tok. Siapa itu? Yang iblis ngomong, kalau seandainya kamu Tuhan, kamu pasti akan tahu saya siapa. Kamu tahu saya siapa, katanya, kata iblis. Kata Fir'aun, udkhul ya mal'un, silakan masuk wahai terkutuk. Kata Fir'aun, nih dua jenderal besar sedang kumpul. Fir'aun dan iblis kumpul, ninja. Udah kumpul, ngobrol. Di dalam obrolannya ini Fir'aun dia itu parah, orang berbuat dosa gitu kan, orang paling buruk dia tahu, bangga tapi sampai ngomong, ngobrol dengan iblis, ngomong, ya Mal'un, kamu tahu gak kira-kira di muka bumi ini ada yang lebih parah ketimbang aku dan ketimbang kamu, ada gak, katanya, yang lebih buruk, yang lebih buruk dariku dan lebih buruk darimu, ada tidak kira-kira? Kemudian tatkala ditanya seperti itu, kata iblis, oh ada. Apa? Orang yang hasud. Saya juga jatuh pada pangkat seperti ini karena hasud. Saya dulu pernah punya teman, kata iblis, orang hasud. Saya punya teman dulu, bah pokoknya saya ngebisiki maksiat apa saja dijalanin, pokoknya nurut banget sama saya, kata iblis, teman dekat saya itu. Sampai suatu ketika saya lihat dia itu orang yang luar biasa gitu kan, taat banget sama saya ngomong sama dia, loh kamu sudah menjalankan perintah saya, apapun yang saya perintahkan kamu kerjakan, tinggal giliran saya, kata iblis, kamu punya permintaan gak? Saya kabulkan, kata iblis. Itu, nah ini orang ini yang suka nurut sama iblis, ditawarin kayak gitu sama iblis, jawabannya gimana? Oh ada, saya punya tetangga, dia punya sapi, saya minta satu saja, matikan sapinya tuh. Dan saya jawab, aduh gak mungkin, gak bisa saya matikan sapi kayak gitu. Ya paling juga kan iblis menghasut orang untuk memati, kayaknya kan bisikan orang, tapi disuruh matikan langsung sama iblis gak bisa. Kalau iblis janganlah, yang lain dah. Atau gimana, kata iblis, kalau saya kasih kamu 10 sapi dah. Kamu sekarang iri kan, punya tetangga, dia punya sapi, karena kamu gak punya sapi. Kata iblis, sudah saya ganti, saya gak akan bunuh itu sapi, saya kasih kamu 10 sapi. Kata orangnya gak mau, pokoknya gak mau. Saya mau cuma ingin sapi tetangga saya mati, pokoknya itu titik. Kata iblis, dari sana saya tahu segitu bahayanya orang yang hasud. Hebatnya orang hasud seperti itu. Orang hasud itu seperti itu. Orang hasud. Hasud karena temannya nih punya baju baru. Kemudian ada yang ngasih sama dia baju baru. Kira-kira akan padam gak hasudnya? Kagak. Orang tadinya hasud, sifatnya hasud nih, udah gak seneng sama orang. Gak seneng sama si Anu. Gitu kan, sama si A karena dia punya baju baru. Suatu ketika ada yang ngasih kepada dia baju baru, kira-kira akan padam hasudnya? Enggak. Kenapa? Orang hasud itu menginginkan yang dia pandang hilang nikmatnya. Itu kejamnya orang hasud seperti itu. Kejamnya orang hasud itu seperti itu. Gak mau udah. Ini berbahayanya sifat hasud. Dah. Zaman dulu terjadi juga efek hasud itu bahaya banget. Kenapa? Karena orang hasud, satu, dia hancur dengan rasa hasudnya, tercekik dengan rasa hasudnya. Bayangkan orang hasud itu kayak gini ya, kayak tadi
dia melihat temannya pakai pakaian baru enak. Cool. Setiap kali ketemu dengan temannya enak aja. Sebenarnya sih yang menyiksa diri dia siapa? Yang menyiksa diri dia siapa sebenarnya? Diri dia sendiri, merasanya. Bahayanya hasud itu adalah menghancurkan diri sendiri. Sifat hasud itu menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Meskipun dia berusaha untuk menghancurkan yang lain, ujung-ujung yang hancur adalah dia. Ujung-ujungnya yang hancur adalah dia. Seperti dulu ada seorang raja, ya, Amirul Mukminin yang bernama Imam Mu'tasim. Kemudian beliau punya menteri yang suka nasihat, suka bersama gitu kan, suka kalau ingin memutuskan suatu keputusan ngobrol dulu, penasehat lah ada yang menterinya. Namun hingga suatu saat ada seorang kiai, orang soleh, dipandang oleh ini raja, Imam Mu'tasim, Raja Mu'tasim dilihat, oh soleh banget, dekat akhirnya. Raja dekat dengan itu orang soleh, minta nasihat, ngobrol, seneng ternyata, cocok lah inti nama, dengan raja cocok ngobrol. Akhirnya ketakutan, menterinya ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan pangkatnya direbut. Pikirannya negatif dah. Wah ini orang nih mau merebut jabatan saya, mau menyingkirkan saya nih, dekati-dekati raja ini mau menyingkirkan saya. Itu kan, oh casingnya aja ingin nasihati raja, padahal bukan. Dia mah ingin apa, menggulingkan saya. Ini pemikiran orang hasud kayak gitu. Itu pemikiran hasud itu orang kayak gitu. Orang berbuat baik, pikirannya disangkanya orang berbuat buruk. Gak seneng. Hasud. Akhirnya semakin dekat raja dengan itu orang soleh. Waktunya banyakkan dengan orang soleh tersebut ketimbang dengan menterinya. Jadi kalau pendapat yang biasanya kepada menterinya ini jadi kepada orang soleh tersebut. Wah ketakutan nih menteri. Apa ini orang? Udah, pas lagi gak ada ngobrol dengan raja. Tuan raja mohon maaf. Paduka tahu. Yang suka ngobrol sama paduka itu. Oh, fulan dan fulan. Orang soleh tersebut. Paduka, kalau paduka tahu. Orang itu di belakang paduka tuh, di luar. Udah dah. Mulutnya ini sembarangan. Udah bacotnya ini, tuan raja gitu kan. Ini mulutnya ini gak dijaga. Emang gimana? Dia di luar nyebar luasin. Dia ngomongin ke yang lain, mulut tuan raja itu bau. Dia ngomong seperti itu. Wah. Masa tuh kan ini menterinya menghasut orang soleh. Lah masa bener swear dah gitu kan, gua mah gak bohong ya kan, apalagi gua udah buka puasa sekarang gak akan bohong saya. Bener dah buka puasa mah menang bohong tuh indah temen, nggak ada udah buka puasa tetap aja gak boleh bohong. Ini dengar hadis tuh, kalau seandainya lagi puasa berbohong pahalanya hilang. Malim kan saya sudah buka, berarti nah kamu ya parah aja kamunya, nggak boleh, sama aja, paham? Entiro nih, ini menteri ngomong kayak gitu, kata raja, masa? Bener dah, bener. Saya yang berani sumpah. Kamu isu gitu kan, mulut saya bau, ngomong. Yang biasanya ngobrol sedikit jauh, deketin, kata raja, deket lagi. Jadi tambah dekat tempat duduknya, ngobrol seperti biasa. Tat kalau ngobrol, si orang saya tersebut menutup gini. Sebenarnya tujuannya, untuk apa tujuannya? Biar gak kecium bau mulut orang soleh ini kan udah makan bawang. Pikir raja beda lagi. Karena sudah dihasudi oleh siapa? Tadi menterinya, kata raja. Ini orang udah deket-deket sama saya percayain, bener. Nyebarluaskan isu gak bener di luar. Bener kata si menteri, mulut saya bau itu, wah gitu kan. Isu ini orang soleh nyebarluaskan mulut saya bau itu kayak gini ternyata. Buktinya dia megang-megang kayak gini terus dengan raja. Gitu kan? Raja udah teng. Kata raja udah. Pergi ke kantor ngambil kertas, nulis. Kepegawai kepercayaannya. Tulis, tapi bukan di tempat kerajaan tadi. Simpan, depan. Kebiasaan orang di zaman itu. Raja kalau ngirim surat, ngasih surat kepada seseorang
itu adalah surat bentuk hadiah. Isinya itu hadiah supaya dicairkan di pegawainya. Biasanya hadiah. Enggak tahu. Sang sekarang mah beda. Yang ditulis gimana? Di suratnya kata raja, kalau datang kepadamu orang yang bawa tulisan ini, bunuh dia. Bunuh dia. Beda nih. Jangan lepaskan, sembelih dia. Raja kesel. Gitu kan? Kepada ini orang soleh padahal lagi dihasut nih. Dah, kes. Lep. Enggak tahu nih orang soleh kayak dikiranya biasa, enggak tahu apa-apa orang soleh ini. Enggak tahu apa-apa. Enggak tahu ada menteri mau berbuat buruk atau gimana, enggak tahu pemikiran aja kayak gimana, enggak tahu. Dikasih aja gitu. Amplop. Kasih itu amplop surat. Kata raja, tolong kamu ya kasihkan ke pegawai saya di sana. Yes. Keluar dari gedung. Keluar pas dari gedung, menteri melihat, tuh. Kok orang soleh malah dapat ini apa? Orang saya tadi malah dapat surat, malah dapat hadiah. Kirain mau celaka sama raja gitu kan? Gimana malah dapat hadiah? Disamperin sama menterinya. Tuh. Mau kemana? Oh ini saya sama tuan raja disuruh ke pegawai gini. Ah, kamu gak usah capek-capek, udah saya aja lah yang ngambilin buat kamu. Gimana menurut kamu? Oke dah. Ini saya sama saya diambilin, kamu duduk aja santai, sama saya dikasih 2000 dinar. Saya kasih uang dah 2000 dinar. Sebagai ganti, saya aja cukuplah kan paduka. Aduh, orang soleh kayak paduka. Janganlah, diam dah gitu kan. Oh, akhirnya kata orang soleh tadi, ya kalau kita mah terserah paduka aja kan, menghormat. Orang soleh tetap hormat kepada menteri ya, teranggung paduka. Oh ya udah tuh saya aja yang bawa. Kata menteri, diambil sama menteri suratnya. Dikiranya hadiah. Wah, gue yang akan dapat hadiah nih kata menteri gitu kan. Pergi. Tatkala pergi, datang ke pegawai, dibuka sama pegawai. Dilihatin. Tutup. Pengelola, pegang nih orang. Apa ini? Duh, kenapa sih? Saya diperintahkan oleh raja untuk membunuh orang, menyembelih orang yang membawa surat ini kepada saya. Duh, itu bukan surat saya itu. Demi Allah, sumpah itu bukan surat saya, itu suratnya si Anu. Ah, gak ada. Bacat kamu, bilang. Kata raja, pokoknya yang bawa surat ini, sembelih. Udah ada. Gak bisa gimana-gimana. Oh, saya mau ke raja dulu, gak ada. Kalau udah raja ngasih perintah, gak ada bisa, gak bisa dibalikin, udah. Disembelih lah, itu menteri. Sembelih, gak ada kabar. Raja bingung juga. Menteri yang biasa datang ke istana, gak ada. Nah, orang soleh gak dipanggil lagi sama raja. Datang ke kerajaan, gimana? Biasanya kan karena dipanggil oleh pikiran raja, orang solehnya sudah gimana? Sudah mati. Nunggu, kok menteri gak datang-datang, kata raja. Gak sementeri gak datang-datang. Kok bisa kayak gini ceritanya, kata raja. Ada apa ini? Nanya-nanya, si horeng menterinya sudah disembelih. Duh, kok bisa jadi menteri saya yang disembelih, katanya. Terus orang soleh tadi kemana? Ditanya, oh ada tanah aja di rumahnya. Duh, kok bisa? Kaget. Dipanggil kembali oleh raja orang soleh. Dipanggil kembali, kemudian raja ngomong, itu kamu, itu surat yang tadi kemanain? Oh, tuan raja diceritain, saya pas keluar dari istana dijumpai sama menteri, kemudian gini-gini gitu kan, diambil sama dia. Tuh. Kamu tahu, saya dengar isu dari luar, kamu ngomong ke masyarakat mulut saya bau. Astagfirullahaladzim, kata orang soleh. Tuan raja, mana berani saya ngomong seperti itu. Duh, menteri saya ngomongnya. Saya gak ngomong seperti itu tuan raja. Terus kenapa kamu kalau ngomong sama saya pas kemarin tuh terakhir ngomong sama saya, kamu tutup hidung. Tuan raja, saya bukan tutup hidung. Saya kan ceritanya kayak gini, saya diajak makan sama menteri teh ya, Bapak menteri. Diajak makan, kemudian dikasih bawang banyak. Saya tatkala udah beres makan, tiba-tiba dipanggil sama tuan raja. Saya takut kecium bau mulut saya tutup. Oh, gitu katanya. Jadi ternyata gimana? Yang salah siapa? Menteri. Dari sana gimana? Ini orang soleh diangkat menjadi menterinya raja. Ya seperti inilah, gitu kan? Seperti inilah dampak daripada hasud, dan seperti inilah orang yang selalu berpikir positif. Orang yang baik itu pasti akibatnya baik. Orang yang baik hatinya, gitu kan? Meskipun dihasudin sama yang lain,
kamu gak usah ngomong, gak usah. Saya ingin nanya, ini yang barusan, ini orang soleh tadi emang ngomong? Tatkala ada yang menghasudinya, duh saya gak kayak gitu, emang sebelumnya, sebelum ada kejadian disembelih, emang tahu dia dihasudin? Diam saja kan, nyantai. Kenapa? Orang yang dihasudin itu, kalau ada orang hasud kepada kita, cukup diamkan saja, mereka akan celaka dengan hasudnya. Diamkan saja. Kenapa? Karena penghujung dari hasud celaka sudah. Orang hasud itu sudah celaka udah. Kalau ada orang mau menjatuhkan kita, udah santai aja. Gak usah dibalas dengan hasud lagi, gak usah. Jelasin faktanya. Kalau sudah jelasin faktanya, tetap sekarang ada gak percaya atau gimana, sabar saja. Ujung-ujungnya akan terungkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Ustaz, gimana saya ustaz jalan keluarnya? Saya di kantor punya teman, dia hasud, dia ngelapor ke atasan. Dia ngomongin gitu kan ke atasan saya gini-gini, padahal saya gak gitu ustaz, gimana ustaz? Cukup. Kamu utarakan faktanya. Jadi kamu seperti apa kepada atasanmu? Urusan dia mau gak percaya atau gak percaya, karena sebab sudah dihasud, sudah kamu sabar diam. Yang penting kamu sudah jelaskan. Jangan dibalas balik dengan hasudan lagi. Kenapa? Penghujungnya kamu juga akan ikut hancur. Kalau ada yang hasud, lapor ke atasan, lapor ke si bos, gini-gini hasud, diam saya sudah. Kita jelaskan faktanya. Kenapa? Karena penghujungnya orang hasud akan mendatangi kepada kehancuran. Dan orang yang dihasudi, kalau dia diam sabar menjelaskan faktanya, sabar gak membalas dengan hasudnya lagi, ujung-ujungnya dia akan mendapatkan keberuntungan. Paham tidak? Jadi biarkan orang yang hasud. Ini banyak yang hasud seperti ini. Yang kira Imam Abu Hanifah dihasudin. Imam Abu Hanifah karena banyak muridnya ngaji, wah nasihatnya, wah mantap dah, gitu kan. Ini sampai ada beberapa kalangan orang, wah udah hasud dah sama Imam Abu Hanifah. Hasud gimana? Akhirnya sudah, kita jatuhkan Abu Hanifah supaya orang-orang gak dengar lagi ucapannya. Gimana? Cari orang, cari perempuan disewa. Kan perempuannya di tempat Abu Hanifah pakai cadar semuanya. Disewa supaya apa? Supaya memasukkan Imam Abu Hanifah ke rumah itu perempuan. Kemudian teriak. Udah teriak, ngomong ke masyarakat Imam Abu Hanifah ingin ngapa-ngapain itu perempuan. Ingin berbuat buruk kepada itu perempuan. Dan akhirnya cari-cari perempuan, ada yang sedia. Udah, saya sedia, kata itu perempuan. Dibayar, das, bayar. Ibu Abu Hanifah, sebelum subuh, biasa, tatkala waktu fajar, sebelum subuh, waktu sahur, suka ke masjid. Ya, tahajud di masjid, salat subuh, jamaah di masjid. Tatkala mau ke masjid, ini perempuan lari dari rumahnya, ke depan dari rumahnya keluar, lari. Ya Imam, tolong Imam, suami saya sekarang sedang sakaratul maut, mau sakaratul maut. Dia mau nitipkan wasiat, saya gak tahu harus gimana, tolong bantu saya, gitu kan? Kata ini perempuan, ngomong seperti itu. Akhirnya tatkala ngomong seperti itu gimana? Kak Imam Abu Hanifah ya dikiranya benar. Ya udah, di mana rumahmu? Datang ke rumahnya, masuk ke dalam, gak ada suami, gak ada siapa. Masuk ke dalam, dikunci rumahnya. Kaget Imam Hanifah, apa ini? Tatkala dikunci, teriak di dalam rumah, tolong, 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 ini perempuan. Orang yang hasud sudah menunggu di luar, langsung gitu kan, gerbuk teta. Digerbuk, dikelilingin rumahnya, buka. Ditoprak, terus dibuka, Imam Abu Hanifah di dalam. Perempuannya, tolong saya mau diginin. Kamu ulama-ulama gitu kan, apa kau ngomong aja ulama nasihat kayak yang benar gitu kan? Kamu ternyata malam-malam ingin memerkosa perempuan. Wah, diarak sama orang yang hasud ini. Diarak. Wah, pas diarak diserahin ke Pak Hakim. Diserahin untuk dihukum. Tatkala diarak dipenjarakan dulu. Di dalam penjara adzan subuh. Adzan subuh sebenarnya Imam Abu Hanifah tatkala itu santai. Di penjara beliau sholat subuh, doanya. Ini perempuan melihat sifat Imam Abu Hanifah udah di apa namanya, orang udah di kayak gituin gitu kan,
masih santai. Santai Mbak Hanifa. Salat malah jadi tersentuh perempuan. Ini perempuannya merasa apa, jadi tersentuh kemudian merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Sudah menipu, ini sudah menipu nih. Saya sudah menipu orang yang soleh. Orang kaya apaan saya gitu kan, yang saya tipu orang saya Mbak Hanifa, siapa yang enggak tahu. Akhirnya ngomong, kan beda penjara, ngomong ke Mbak Hanifa. Waduh Kak, mohon maaf. Nangis, malah nangis perempuannya. Saya sebenarnya kayak gini, saya dibayar oleh Fulan bin Fulan, oleh gerombolan orang untuk menghasut Paduka, untuk memitnah Paduka. Kemudian saya gini. Ya Mbak Hanifa senyumnya. Oh ya udah. Kamu gini aja sekarang ya Mbak Hanifa. Kamu minta izin ke penjaga. Kamu ingin ke rumah dulu. Kan yang tertuduh saya. Kata Imam Hanifah, yang tertuduh siapa? Tertuduh berat siapa? Ibu Abu Hanifah. Perempuannya sebagai apa? Korban. Yang tersangka siapa? Imam Hanifah. Tadi kala itu kan, kalau korban masih bisa ada keringanan keluar. Kata Imam Hanifah ke perempuannya, kamu ngomong dulu ke penjaga sekarang. Izin mau ke rumah. Keluar dulu. Ntar kamu ngomong ke penjaganya, kamu akan kesini lagi. Kalau kamu sudah keluar, datangi istri saya, Muhammad. Muhammad ini istrinya Muhammad nih Pak. Udah gitu, suruh gantiin kedudukan kamu. Kamu ceritain ceritanya seperti apa, faktanya. Suruh gantiin kamu, suruh datang ke penjara ini. Kan pakai cadar. Anak-anak kan pakai cadar, gak tahu, belum kelihatan wajahnya gitu kan. Datang. Tatkala datang, akhirnya udah izin ke penjaga, diizinin, keluar. Keluar lari mendatangi istrinya Mbah Hanifah dan nangis ke istri Mbah Hanifah. Mohon maaf Bu Nyai, gitu kan saya gini, gitu kan Bu Nyainya. Karena orang mah kos gitu Bu Nyai, gitu kan. Aduh mohon maaf Bu Kiai, Bu Kiai ya Bu Kiai itunya. Mohon maaf gitu kan. Ini saya gini cerita, udah cerita ini suami apa dok, suami ibu di sini di penjara, kemudian saya disuruh sama suami ibu supaya untuk ngentikan saya ke penjara, diceritain kayak gimana nya udah. Akhirnya udah perempuannya pulang ke rumahnya yang ini tadi yang dibayar teh ya. Istri Mbah Hanifah datang ke penjara. Menggantikannya kan enggak tahu punya ke penjara pakai cadar gitu kan. Datang ke penjara udah masuk ke dalam. Masuk ya udah, masuk ke dalam. Nah, masuk. Keesokan harinya penghakiman dikumpulkan warga. Ini nih yang tadi apa namanya? Yang tadi mau hasut sama Mbah Hanifah, yang nyewa ini perempuan. Sengaja udah gemor-gemorin dah dari subuh. Di tetangga-tetangganya diketukin, besok pagi hadir kamu, yang suka sama ngaji, yang suka ngaji sama Mbah Hanifah, ngaji kamu, lihat gurumu tuh kayak apa buruknya. Udah dah diketukin murid-murid Mbah Hanifah, diketukin semuanya, ingin menjatuhkan Imam Abu Hanifah. Diketukin, kamu hadir gitu kan di pengadilan. Wah rame, keesokan harinya pagi pengadilan dah rame orang-orang. Terus Imam Abu Hanifah dan perempuan gitu kan lagi ngomong. Ya Imam, bagaimana bisa Paduka menghalalkan khalwat dengan perempuan yang gak mahram dengan Paduka? Kok bisa Paduka melakukan seperti itu? Kata Imam Hanifah, tunggu Pak Hakim. Sebelumnya saya minta tolong panggil dulu bapak istri saya. Bapak istri saya, mertuanya. Tolong panggil mertua saya. Dipanggil mertuanya, ada di sana, dihadirkan mertuanya. Ada kan? Udah dihadirkan mertuanya, kata Imam Hanifah, mohon maaf semuanya. Apa tadi kata Pak Hakim, saya khalwat dengan perempuan yang gak mahram. Coba, saya ingin tanyain sekarang ke mertua saya, suruh buka hijabnya, siapa dia? Dia buka hijabnya, duh, ini kan putri saya. Pak Hakim, ini putri saya, istrinya Imam Abu Hanifah, kenapa Paduka gitu kan malah menghakimi seperti itu? Ini Paduka orang kaya apaan? Wah, malu hakimnya. Malu hakimnya yang mau hasud, malu tatkala itu. Dipermalukan sama murid yang Imam Hanifah, apa-apaan kamu gitu kan? Kamu hancurin guru saya. Guru saya istrinya dibilang gitu kan? Marah yang tadi ngetuk-ketuk pintu semuanya gitu kan? Wah, dihujat habis-habis. Habis-habisan sama murid-murid Imam Abu Hanifah. Seperti inilah orang yang sabar itu kan. Orang yang hasud hancur udah ujungnya. Orang seadem santuy nyantai, Pak. Kalau kamu gak salah dihasud ini seperti apapun nyantai udah.
Ada yang hasud malim gitu kan. Saya ada yang ngomongin kayak gini di media malim. Saya dibilang ini bilang anu malim, saya di luar saya gitu. Saya dipitnah gini-gini malim gimana? Santai. Santai, gak usah bingung, gak usah takut, nyantai. Kenapa? Duh, kalau kamu gak seperti itu kamu berarti sedang dihasudin. Kalau sedang dihasudin, santai. Pengujungnya yang salah akan ketahuan. Siapa yang salah? Kamu benar akan ketahuan, benarnya seperti apa. Kalau ada yang ngomongin di media kamu tidak seperti itu, santai, biarkan saja, gak usah dihapus komenannya, gak usah. Ada yang komen, di komen kita, wah menghina, berat, 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 nges, gak usah dihapus, gak usah dibalas, cukup senyumin saja, kasih emot gitu kan, gitu kan, senyum, titik dua tiluhur, ta, garis gitu, kasih senyum saja, tas, kasih senyum. Ada yang ngomong, gak usah dihapus, gak usah. Kenapa? Itu menunjukkan ketenangan kita menghadapi orang yang hasud. Kita gak takut mau orang ngomong seperti apapun, karena apa? Karena kita gak seperti itu. Orang mau melihat komenannya juga, dia akan berpikir dengan pemikiran cerdas. Dan kalau kita salah, pasti akan kita pasti akan menghapus komenannya. Itu kan, kena ketakutan. Buktinya kita tetap adem, berarti kita gak salah. Orang akan pikir cerdas, akan kelihatan siapa yang salah, siapa yang tidak. Paham tidak? Ada yang ngomong seperti apapun, mau di WA bikin status plak-plak, waduh bacau kanan kiri, mau yang ada gitu kan, oh ada yang ngirimin ke kita, gimana ini ada orang ngomong kayak gini tentang kamu. Santai, ademin saja sudah, gitu kan. Nyantai, kamu sedang dihasutin. Sealam dunia mau menjatuhkan kamu, kalau kamu benar, gak akan jatuh. Imam Abu Hanifah, lihat contoh, santai aja, masuk penjara, sholat subuh tetap jalan. Nah, wirid, dikir, gitu kan, kita orang dah, aduh, inaliyoju untung borok dihapuskan ke penjara, eh. Aduh, repot ini mah, diajak ibadah sudah gak mau, gitu kan, padahal harus diberi kolak mana emang, karena diberi kolak itu masih embong, gitu kan. Ya, paham tidak? Jadi kalau ada orang yang hasud seperti apapun, gak usah dilain, gak usah. Nah, kemudian gimana? Makanya disinilah ulama berkata, isbir ala hasadil hasud, fa inna sabraka ghadiluh. Sabarlah kamu atas kehasudannya orang yang hasud, karena kesabaranmu itu membunuh dia. Kesabaranmu membunuh orang yang hasudnya. Ada orang hasud kepada kita nih, sabar, kenapa? Kesabaran kita bisa membunuh orang yang hasud kepada kita. Sabar, mesti dilayanin. Sabar aja. Kenapa? An-naru ta'gulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Kalian tahu? Api, kalau gak ada yang dibakar, gak membakar keluar, pasti akan membakar pada dirinya. Hasud itu kan api. Ini orang yang hasud, tujuannya ingin membakar kita. Kitanya adem. Adem kita seperti air. Api bisa membakar air tidak? Enggak bisa. Jadi gimana? Karena enggak bisa membakar kita, udah bakar tuannya. Ini hasud dia bakar orangnya langsung. Hancur dengan rasa hasudnya sendiri. Orang hasud itu seakan-akan dia membakar dirinya sendiri. Kalau kita terpancing oleh hasudnya, kita ikut kebakar berarti. Makanya kalau ada orang yang menghasut, adem, santai. Ada orang yang ngomongin, nyantai aja, adem, seakan-akan gak ada apa-apa gitu kan, nyantai aja. Air, apinya gak akan sampai kepada kita. Apinya hanya membakar orangnya. Fa'inna sabroga godiluh, kata ulama. Kesabaran kamu membunuh kepada orang yang hasut. Orang yang berbuat hasut, sabar. Kesabaranmu bisa membunuh mereka. Nah, kecuali kata saja ini hasud yang bahaya itu seperti itu. Beda, kecuali hasud bukan hasud. Kecuali hasud yang mana bukan hasud seperti tadi. Bukan hasud yang memungkinkan nikmat orang lain hancur, bukan, tapi hasud yang memungkinkan kita ingin menjadi seperti mereka. Tanpa ada keinginan nikmat yang ada pada orang lain hancur. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Enggak ada hasud yang terpuji terkecuali pada dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, fasallatahu ala halakatihi fil khair. Kemudian Allah menggerakkan orang untuk menghabiskan hartanya di dalam kebaikan. Itu yang pantas dihasudi oleh kita. Hasud gimana? Ingin menjadi seperti mereka.
kita lihat orang benghar, orang kaya, oh kita lihat ada orang benghar datang-datang, bos, sedekah 100 juta, wah bangun gedung, wah, nanti jemaah benghar bro-broan, wah masya Allah, ya. Orang kabita, hayang kawas gitu, eh. Tah, ini hasud yang terpuji, melihat orang berbuat baik, sedekah, kita ingin seperti itu. Bukan kayak gini, ada orang berjuang di jalan Allah, gitu kan, dengan hartanya kemudian pikiran kita, wah, caper doang, gitu kan, wah, pura-pura, gitu kan, bangkrut sekedeng deges ya, gitu kan. Nah ini hasud tercela, paham? Kamu ya apa sih? Orang lain ingin berjuang di jalan Allah malah kamu hasudi. Kamu udah bisa seperti mereka? Belum. Udah. Harusnya kita bercita-cita melihat orang seperti itu. Ya Allah, coba saya punya harta seperti dia. Ya Allah, alangkah luar biasa gitu kan? Nah, ini subhanallah. Kemudian apalagi warajulun atahullah hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah. Hikmah, ilmu maksudnya. Kemudian dia menjalankan itu ilmu dan dia mengajarkan kepada manusia. Itu yang pantas kita sedih. Ningali babaturan geus bisa ngajar. Lihat sahabat sudah bisa mengayomi masyarakat. Sudah bisa menasehati yang lain. Udah bisa ibadah gitu kan. Ya Allah, lihat teman, lihat sahabat bisa tarawehna tamat, witirna tamat 11 rakaat, ningali duhana 8 rakaat gitu kan. Lihat sahabat sekarang ya Allah ngajina rajin. Iri kita. Iri ingin menjadi seperti mereka tanpa ada keinginan ingin hancur melihat kehancuran mereka, enggak. Ini hasud yang terpuji. Bukan lihat orang yang ngaji. Sapoyeun paling ge isukan mau ngaji moal jamin. Gayana gitu kan. Lihat orang tarawih. Lihat orang tarawih witir 11 rakaat. Wah, 11 rakaat witir sama witir 11 rakaat bulan Ramadan hungkul mana mah. Luar Ramadan orang jamin tuh witir mana mah gitu kan. Duh, kamu ya apaan sih? Lihat orang lain berbuat ibadah, orang lain bagus ibadahnya ini malah dihasud. Ini bukan hasud yang terpuji yang dimaksud oleh Nabi, bukan. Kamu ingin orang lain hancur, paham enggak? Gak ada perasaan kamu ingin menjadi seperti mereka, malah ingin orang lain hancur. Lihat orang lain rajin ngapalkeun, wah kamu ria, sombong, wah percuma ngapalin juga, mah menang pahala moal gitu kan. Ya Allah, lihat orang lain kok kayak seperti itu. Lihat orang lain udah apal ini apal itu, ah percuma, mana hapalana loba gitu kan, tapi hatena kotor, mendingan tuh hapalan naon hatena bersih gitu kan. Duh, sambil menunjukkan hatenya bersih gitu kan. Ini apa kamu itu, hey? Kamu orang apaan kayak gitu, masya Allah. Nah, ini sungguh ini banyak keajaiban yang terjadi, bang. Ini pemikiran seperti itu. Ini pemikiran-pemikiran yang salah. Mengatakan orang lain sombong tanpa sadar dia dirinya sudah melakukan kesombongan. Kenapa? Sudah berani orang sudah berani mengatakan orang lain sombong, berarti dia sombong. Paham tidak? Mengatakan orangnya si fulan, kalau menjelaskan tentang orang yang sombong beda lagi. Ini mengatakan orang lain, sombong gitu aja sombong gua gitu kan. Enggak sombong perasaan gitu kan. Ya kamu apa yang mau disombongin? Nah, kamu ini kita ngomong, baru bisa gitu aja sudah sombong. Mendingan biasa saja apa seperti saya. Kamu ngomong biasanya aja sudah sombong. Itu menunjukkan kamu ngomong seperti itu menunjukkan kamu itu sombong. Udah gitu sombongnya dengan biasa lagi. Duh, kamu ya apa gitu kan. Janganlah, paham? Ini sifat yang jelek seperti itu. Lihat orang lain ngaji, lihat orang lain apa ibadah rajin, dukung sama kita. Kemudian kita ngomong pada hati kita, ya Allah kapan saya gitu kan bisa seperti dia. Ya Allah kapan saya taubat gitu kan. Alah si anda mengges taubat ngaji nak nges rajin. Ayo nama adik orang kikil keneh gitu kan. Saya masih seperti ini ya Allah kapan saya menjadi seperti si anu hadir di majlis salim. Saya mah susah ya Allah. Lihat orang lain ngapalkan irahanya orang bisa ngapalkan kawas gitunya. Aduh tongboro ayo nak arba'in awawi orang. Itu kan bolak-balik we tiba heula man somatan aja sing sajalma anu cicing gitu kan bakal selamat cicing we tuh loe kamu diam deh siapa yang diam akan sukses selamat
itu kan dibolong nguyek kue itu hadis gitu kan. Nguyek kue didinya hadis gitu kan. Ya Allah, kapan saya menjadi yang lain seperti yang lain, apal arba'in nawawi, cuma non sematan aja cicing we tibalah. Ya Allah, ya harusnya kita seperti itu, paham? Lihat orang lain tuh iri, kita ingin menjadi seperti mereka. Ini yang luar biasa. Ya Allah, kapan saya ya, saya kalau punya uang bisa sedekah seperti itu. Ya Allah, kapan saya bisa hataman Al-Qur'an. Ya Allah, kapan saya. Dan seperti itu. Dan seperti itu. Bukan lihat orang udah hataman Al-Qur'an, karek sekali lagi sombong gitu kan. Biasa we, mana tuh sama sombong teuing bari jeung giliran macana. Ya apa kamu lihat orang lain maca Al-Qur'an bingung, lihat orang lain ibadah itu gak seneng, Pak. Ini sifat bahaya ini. Ini sifat yang menyebabkan kita gak akan menjadi orang sukses selama-lamanya. Lihat orang lain dapat nikmat kayak gitu, malah dicaci. Malah dicaci, jadi seakan-akan dia merasa dirinya lebih baik padahal dirinya biasa. Paham gak? Dia merasa keadaannya lebih baik padahal keadaannya tidak melakukan ibadah. Dia, orang lain melakukan ibadah, dia merasa dirinya lebih baik. Udah gitu ya udah. Gitu aja serta sombong, saya juga enggak gitu kan. Tuli aja seperti itu. Tanpa dia sadari dia sudah dibius oleh setan supaya tetap pada keadaannya yang pertama. Dia gak akan melangkah. Dia sampai kapanpun gak akan melangkah satu langkah pun, satu jengkal pun. Dia gak akan bergeser satu jengkal pun menuju kesuksesan. Kenapa? Dia tatkala itu sudah merasa bangga dengan keadaannya. Merasa bangga. Nggak mau ngapain seperti itu, ya sama amat, mendingan kayak saya biasa aja kayak gini gitu kan. Kamu merasa bangga dengan keadaanmu seperti itu, kamu tidak akan maju satu jengkal pun, gak akan sukses, gak akan satu jengkal pun akan berubah kamu kok seperti itu. Ini hati-hati, tanpa kita sadari ini sifat yang sungguh bahaya, paham? Ini hasud la tahasadu, kemudian apa lagi, wala tanajasu. Nah, tajasu ki orang itu ngejual HP ki. Nih, malim ngejual HP ki. Bayan. Ini HP. Rencana teh orang jual sama mahal lah we lah. Ki orang dilelang, jual ke santri. Ngejual kan ieu rata-rata harga rata-rata teh nya HP teh 7 juta. Tah. Ki, lamun mulain keur kumpul ieu. Kerumpul gitu kan, kerumpul di dia, para nanyakan harga nasabah tawar, ngomong ki, malim, wani lah, eta mah, genep juta oge, okay. Padahal harga nasabah, tujuan ngomong, iki supaya apa? Tujuan ngomong doang, padahal gak mau beli, tujuannya supaya yang lain berani membayar lah, tapi, paham tidak? Tah, ini gak boleh, penipuan juga sama, gak boleh seperti itu. Nah ini penipuan yang luar biasa, hati-hati ini, paham? Ini penipuan luar biasa. Beda kalau tujuannya ingin beli. Beda kalau tujuannya emang ingin beli. Dia kan lagi jualin. Saya kan lagi jualin. Saya gak ngomong ke siapa-siapa, malim kata ini saya beli gitu kan segini. Ini kan belum deal. Belum deal, malim ini berapa harganya? Kata saya, oh ini 3 juta. Malim gimana kalau ini, kalau gimana? Gak jadi masa, ini emang enggak. Sengaja nawar tujuannya supaya yang lain berani lebih tinggi, bukan tujuan ingin beli, bukan si Iki udah saya bayar duluan di belakang si Iki nih. Ki pokoknya mangke ente ngomong 10 juta ge wani gitu kan. Ente pertama ngomong 5 juta wani gitu kan. Ke batur teh 6 juta, ke mun aya 6 juta mana ngomong 10 deui wani gitu kan. Tulu we nepi ka penggedenang gitu kan. Nah, ini udah terjadi di zaman dulu. Sama pelelangan seperti ini enggak boleh. Wala tanajasu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Wala tabaghadu, jangan saling marah. Jangan marahan kamu, Bang. Jangan marahan. Apalagi kalau marahannya lebih dari 3 hari. Udah kamu. Susah kamu mencium bau surga. Orang yang marahan enggak tegoran selama 3 hari karena marahan ya. Beda dengan kalau sananya emang enggak ada tujuan, enggak ada marahan cuman belum ngomong aja 3 jadi masalah. Ini karena marahan ini mah. Kalau tujuannya karena marahan udah dah. Kamu marah lebih dari 3 hari bahaya. La yahillu, tidak halal. Enggak boleh. Bagi seseorang untuk gategoran an yahjuru akhawfau qa salasi ayyam. Di atas 3 hari enggak boleh. Enggak boleh. Mentuk sapoe atulah gitu kan. 2 poe datangin.
udah minta maaf gitu kan, biasa lagi dah. Ini marahan enggak boleh, jangan kira gitu kan, oh tenang naon gitu kan. Nu marahan itu marahan enggak boleh. Jadi kalau tujuan yang lain, tujuan bukan marahan, Om Alim, saya bukan marahan, tapi saya menjauh. Kenapa? Itu pergaulannya suka ngajak ke diskotik terus gitu kan. Saya biasa nongkrong di sana, masa saya terus nongkrong di sana? Gitu kan. Oh kata Haris, Malim, saya sebenarnya gak mau nongkrong di diskotik gitu kan, tapi udah 3 hari saya gak nongkrong sama teman saya, kan gak boleh kata Haris gitu kan, saya nongkrong aja di diskotik Malim, takut, bukan seperti itu mah gak jadi masalah, paham? Bagus seperti itu mah, ini mah enggak, tengkar dikit, ada perselisihan kemudian gak mau teguran, sampai bertahun-tahun lagi, udahlah kamu susah mencium bau surga kamu, teguran, gak usah. Tapi saya jamin kalau laki-laki mah jarang kayak gitu sifat laki-laki. Sifat laki-laki mah jarang, sifat laki-laki mah amak. Ayeuna teh ngamak, kita subuh-subuh teh ngudud bareng. Ngopi bareng, asal yang udud dah enggak, saya cager bukan nama. Laki-laki saya jamin, marahan seperti apapun bareng ududnya sebungkus, cager udah. Udud jeung kopi udah ngobrol bareng, udah oh, hampura euy tadi teh urang teh keur panas. Udahlah, saya jamin gitu kan. Yang sebelah ini perempuan yang sifat dari dulu. Kalau udah marahan ini wah udah gitu kan, enggak boleh, enggak halal. Mau perempuan mau laki-laki enggak halal. Enggak boleh, lebih dari 3 hari enggak boleh. Enggak boleh. Harus. Dan yang paling pertama kali menyapa, dia adalah orang yang paling abdol. Yang pertama kali menyapa, dia adalah orang yang paling abdol. Kalau lagi marahan, siapa yang jadi pertama kali menyapa, dia orang yang paling mulia. Ini sulit sekali, siapa gitu kan. Intinya kalau dia sudah berani ngomong pertama kali, berarti dia tatkala itu merendahkan diri bertawadhu di hadapan makhluk yang lain. Merasa dirinya yang salah, oh, maaf ya saya yang salah gini. Itu luar biasa. Mau marahan karena macam-macam lah. Marahan jarak jauh juga sama marahan seperti dengan sahabat, dengan teman gitu kan. Enggak boleh. Lebih daripada 3 hari. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Naon saling membelakangi teh? Saling nukangan naon gitu kan. Saling nukangan nyama Ali mah teu meunang saya nukangan ngobrol na kumaha gitu kan, patukang-tukang lain. Enggak saling belakang seperti itu, bukan. Saling ngomong, enggak boleh ngomong di belakang. Maksudnya enggak boleh gibah. Enggak boleh gibah di belakang. Enggak boleh. Berarti di hadapan menang maling. Ngomong sarua teu menang. Enggak boleh. Kan berarti di depan boleh gitu kan. Ini omongan mun wani mah di hadapan bukan seperti itu, bukan. Bukan. Tong di tukangun wani mah di hadapan enggak ada. Kamu mengajarkan orang supaya melakukan keburukan juga sarua. Paham? Di belakang bahasa nagibah di hadapan namana inhimek irdih, menghancurkan kehormatan terang-terangan, lebih parah itu namanya. Paham enggak? Di belakang enggak boleh, emang di depan boleh? Enggak boleh sama. Iya mah kurang dipancing-pancing enggak boleh juga sama. Enggak boleh timbul itu salah satu sifat yang mancing-mancing itu sama juga enggak boleh. Boleh, ada orang ngomongin di belakang, tong di tukangan di harupun, gitu kan, gak boleh juga sama. Ya kita mau nyuruh orang melakukan dosa kedua kalinya dong. Tanpa kita sadari kita mau nyuruh orang melakukan dosa kedua kalinya, gak suka hiji gibah, kedua deh ditandulikan gitu kan. Jangan, tobat, jangan seperti itu, kurang baik gitu kan. Kalau ada masalah omonginlah baik-baik gitu kan. Yaudah, supaya enak. Wala tada baru. Jangan saling membelakangi. Walayabi ba'dukum ala ba'ibad. Gak boleh kamu beli. Orang lain sudah beli ya. Orang lain sudah beli, kamu beli lagi. Nih, ini saya sudah jual. Shopee, tarik mulai sop. HP, enggak Shopee. Malim, zaman hiar. Ya si Shopee nges. Ambil barang. Udah deal saya. Udah deal. Si Shopee masihkan dia di tempat di hiarul majlis, masihkan di majlis. Udah diambil HP. Terojol si Iki. Malim, saya pernah dibeli ku si Shopee. 10 juta, neng, 10 juta kurang beli, 10 juta kurang batalkan, 10 juta beli, saya kan sudah ini, sudah ada transaksi dengan si Shopee, kamu gak boleh seperti itu, akhirnya ku sama saya dibatalin, sop, aduh sop, terjadi ah ngajualnya sop, gitu kan, terjadi ah gitu kan, nah malim, ah tak penting, misalkan kau pakai sop, kau malim sop nggak kedi, gitu kan, gak jadi, sama saya udah dibawa lagi barangnya, udah dikasihkan uang ke Shopee. 3 juta dibawa barangnya, diberikan ke si Iki 10 juta, haram saya, gak boleh. Si Iki juga apa, kalau segitu haram, temenang. Sama, gak boleh. Paham?
wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, enggak boleh. Anu geus aya transaksi kawas kitu teu meunang. Termasuk geus aya hubungan seperti dihitbah teu meunang. Enggak boleh. Sama hadis yang lain juga enggak boleh. Menghitbah di atas hitbah orang lain haram. Geus apa dihitbah gitu kan? Sebelum janur kuning melengkung gitu kan, milik siapapun jeung saha ari maneh, heeh bener bisa jadi milik siapapun, bisa jadi, tapi untuk melamar gak boleh, tunggu dulu gak jadi lamarannya, tunggu anjir ini enggak gitu kan. Ini contoh siapa nih, contoh nu anu geus manjing waktu saha itu, contoh dua anu manjing waktu saha dia Sule, si Sule nih. Si Sule melamar. Datang ke rumah si naon? Tukiem. Contoh Nyi Tukiem. Sule ngelamar ke Nyi Tukiem. Datang ngelamar saat ke bapaknya. Kan biasa khutbah juga pakai apa? Ngkhitbah juga pakai khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadana kita bi mukhtari manda'ana gitu kan. Amma ba'du gitu kan. Fa inni ji'tu ilaikum khatiban karimatakum fulanah bin fulan gitu kan. Alhamdulillah saya sejak datang ke sini Bapak gitu kan. Saya sejak melamar putri mulia paduka yang bernama fulanah bin fulan. Saya sejak melamar. Akhirnya beres si Neng. Neng Neng enggak tahu kan? Neng, bikinin kopi, Neng. Ada kan? Bikinin kopi dah. Udah bikinin kopi, si Nengnya enggak tahu. Ah, suguhkeun gitu kan, suguhkeun. Ningali si Sule ceritana can ningali awena. Puh. Lain tiba heula urang datang ka dia gitu kan. Ya Allah. Si Neng juga lihat sih. Tamu. Gitu kan. Mangga, Pak, gitu kan. Ke belakang. Si Nengnya ke belakang. Si ininya bapaknya. Dah ngobrol ke belakang lagi. Neng, gimana Neng? Apa ya? Gimana tuh? Apa? Gitu kan? Itu tuh datang mau melamar Neng. Gimana ya? Ingat patokan di dalam izin perempuan yang masih perawan, diam. Idnul bikri somtuha kata Nabi. Kalau perawan mah tandanya jarang tuh kalau tudupin. Mau ya? Enggak. Zaman dulu mah pemalu perempuan ditanya diam, kalau diam serasi berarti hayang. Enggak segitu ya, tau ditanya pasakeun kudunya, enggak. Kenapa? Kalau gak mau pasti ngomong gak mau, tapi kalau iya gak mau ngomong iya. Itu perawan, beda jeung janda. Janda mah tudu poin ya langsung gitu kan. Beda, itu bisa tong pari jeung sok gitu kan, diam-diam dah. Ngomong aja hayang-hayang, ngomong. Ini mah enggak, saya gak pas janda ini mah. Perawan, maaf. Isulah ini ngelamar perawan bukan janda. Oke, masih perawan nih. Senyum-senyum, ya kan? Berarti kan ada mau kan? Kaidah. Ada mau. Berarti di sini ada diterima. Guys. Diterima. Hitbahnya akhirnya hitbahnya sudah diputuskan diterima, tinggal menentukan tanggal pernikahannya. Beres. Pulang si Sule. Geus pulang si Sule, gitu kan. Aya hiji deui saha tah? Saha ngaranna teh? Nurdin. Ini Nurdin, gitu kan? Nah. Si Nurdin nanya kasih lain tong kasih Sule atau ke Abang Toib. Nurdin. Yep. Eta apa tuh? Eta Neng Tukiem. Oh, apa urang atuh anu teh apa Neng Tukiem gitu kan. Aya naon? Urang euy. Orang-orang mah serius dah. Cek serius. Ah, dari mana? Weh, ngus kapai hulaan ku si Sule. Tidak apa. Si Sule ngus datang ke imana. Oh, maknya. He, bener, si datang ke imana. Ah, maknya lah. Sancan jalur kuning melengkung mah. Tenan on. Temenang tetap. Nggak boleh. Nggak boleh, hukumnya haram. Kalau seandainya udah deket. Tunggu dulu. Boleh kalau seandainya sudah ada keputusan. Nggak jadi. Atau ada peringatan penjelasan dari keluarganya lamarannya ditolak, baru silakan kamu maju. Ini tadi diterima enggak? Diterima enggak? Udah diterima datang si Nurdin. Geus nyaho diterima datang si Nurdin. Datang si Nurdin ke sana datang ke bapaknya.
aduh paduka khutbah hadeh gitu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inni ji'tu ilaikum khatiban karimatakum fulanah bin fulan. Itu kan kata si Nurdin, "Bapak, saya datang ke sini sejak ingin melamar putri Bapak fulan bin fulan." Waduh, kata bapaknya. "Ah, Dek, atuh Dek. Aboh, Dek, bukannya Bapak nolak gitu kan, ya meskipun adek bola udah lebih keren gitu kan, contoh gitu kan, tapi ada gimana deh gitu kan, ini gak bisa deh, ini kemarin sudah ada yang datang ke sini, Sule Pak gitu kan, kasih nanti Sule Pak, iya Sule, ah, Pak saya yang apa si Sule itu kiu gitu kan, deh saya Pak sudah apa yang pantas. Hidup gak cukup dengan bercanda apa melawak, enggak, saya serius Pak gitu. Saya bukan Soleh. Enggak, iya mah contoh. Soleh, contoh kan Soleh itu kan enggak. Ah. Pak, Soleh datang ke sini naik apa? Motor Satria kan. Loh, Pak, saya naik mobil ke sini, Pak. Siapa sekarang yang jelas penghidupannya? Siapa sekarang yang jelas kehidupannya? Contoh. Siapa yang sudah jelas tuh saya mobil punya. Bapak saya perusahaan banyak gitu kan. Putri bapak saya jamin masa depannya cerah. Kau dengan Sule mendung, Pak. Gitu kan contoh. Contoh doang. Enggak ada ini contohnya. Akhirnya kayak gitu kan menghancurkan. Paham enggak? Itu kan menghancurkan. Seperti itu enggak boleh. Akhirnya bapaknya mikir ho-ohnya dua kos gitu. Akhirnya orang ngisuin lagi. Akhirnya memutuskan si Sule akhirnya dengan si Nurdin haram, si Nurdin doraka. Bapaknya doraka sarua. Gak boleh. Paham tidak? Beda kalau seandainya kata saya khitbahnya tidak diterima. Kalau khitbahnya gak diterima, datang si Sule, si Sule dapat cerita si Sule ngelamat, nyitu kieu mah apa sebaliknya bari jeung ceurik. Ah, si Nurdin urang nu maju ayeuna mah gitu kan. Menang. Kenapa ditolak ada lamaranna teh jadi masalah gitu kan. Yang gak boleh itu kalau diterima. Paham tidak? Atau di masa-masa penerimaan. Di masa-masa penerimaan seperti perempuannya minta waktu seminggu. Tunggulah seminggu. Paham tidak? Nah, ini hati-hati. Enggak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Berarti malim lamun teu ngalamar mah teu jadi masa da abdi teu ngalamar. Geus aya sih ngalamar si Eneng mah, ngan abdi kan teu ngalamar. Ayo mangan seukur ngomong hungkul gitu kan ngajelaskeun lain ngelamar. Ayo lain ngomong ka bapana ka si Eneng na komo eta mah geus dijebahas. Teu meunang geus cak ngalamar teh kitu meunang gitu komo deui eta anu teu jelas gitu kan lain ngalamar jeung anu jelas gitu meunang komo deui jeung anu teu jelas. Paham tidak? Nah, hati-hati. Enggak boleh wala yabi ba'dukum ala bay'i. Badin terima saja, sudah terima. Kemudian lamun geus aya datang surat undangan, teu kudu wadi jeung di budak urang geus kudu. Terima udah. Udah ada surat undangan datang ke rumahmu, yang undangnya si dia sudah, terima saja gitu kan. Kamu enggak usah mendatangi rumahnya, menghubungi keluarganya, enggak usah. Terima saja gitu kan. Hilang satu tumbuh seribu. Gitu kan. Ternyata emang gitu kan dirimu bukan terbaik untukku. Udah seperti itu. Gitu aja mendingan gitu. Gak usah, "Oh, aku bukan terbaik untukmu." Kamu ngemis. Udah jelas mau kawin masih aja ngemis kamu. Goblok, jangan merendahkan diri sendiri, paham? Jangan merendahkan diri sendiri kamu. Yang malimkan cinta, cinta juga gak seperti itunya kali, paham? Kamu harus tahu cinta ngaji yang benar bab cinta makanya. Kamu harus tahu ngaji bab cinta, paham? Cinta itu yang seperti apa? Itu bukan cinta, nah, kamu menghinakan diri sendiri, Bang. Kalau udah ada jelas seperti itu, kamu jangan tambah mengemis lagi. Udah tahu, aduh sebenarnya saya ini cinta murni sama kamu. Wah, emang benar saya bukan terbaik untukmu. Aduh, gitu kan. Enggak sama adek yang batur, tambah yang carikan serangan. Mana yang mana, padahal ayana mah gembira ada dekawin, gitu kan. Oh, saya tak curik tahrita, isu kan pas kawin gembira, gitu kan. Kamu bodoh aja, Bang. Jangan mengemis, udah. Kalau udah jelas seperti itu, ternyata benar. Emang kamu bukan yang terbaik untukku. Gitu aja. Masih ada yang terbaik untukku, gitu kan? Gitu aja sudah. Tatkala dia ngomong, "Maafin ya, gini, Neng, ada yang ngelamar."
gak usah takut neng, gitu kan, gak usah gitu kan, saya A'a mah masih banyak yang terbaik untuk A'a, masih banyak yang nganten, hilang satu, tembus 1000. Itu udah bang enak akhirnya senengnya, kaduh ngomong jangan minta maaf, nah gitu kan, makanya kamu jangan merendahkan diri bang. Wa kunu ibadallah ikhwan, jadilah kalian wahai hamba Allah ikhwana, saudara, jadi saudara satu sama lain, bersaudara gitu kan, jadi saudara. Al muslim akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Di dalam hadis yang lain, kalbun niyal yashuddu ba'dukum ba'dha, seperti bangunan satu sama lain saling menguatkan. Itu orang muslim, saling menguatkan di, seperti tiang di antara tiang saling menguatkan. Bagikan tangan kanan dan tangan kiri, kalau cuci tangan butuh bantuan kiri, saling melengkapi. Itu seorang mukmin, saling melengkapi, melihat kekurangan dari mukmin yang lain dilengkapi oleh kita. Itu yang namanya orang muslim. La yadlimu, enggak berbuat zalim. Udah tahu saudara, kalau saudara enggak ada berbuat zalim. Mendzalimi dia, wala yakhdhuru, enggak boleh menelantarkan, enggak boleh di. Ditelantarkan enggak boleh. Telantarkan gimana? Kenapa kamu itu didiamkan, teman kamu melakukan kesalahan? Ah, capek orang nasihatan kayak percuma, nasihatan gitu nurutkeun bae juga neraka, gimana hanal mus neraka? Enggak boleh sama. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudara kamu, baik dia statusnya sebagai orang yang zalim atau sebagai orang yang didolimi. Bingung, sahabat. Ini gimana statusnya kalau yang didolimi, terdolimi kan kita masuk akal, ditolong sama kita, tapi kalau yang berbuat zalim gimana? Soalnya kaifa ansuruhu gitu kan? Ya Allah, bagaimana saya menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi, tahzuzuhu. Kamu mencegah dia dari berbuat kedolimannya. Kita melihat saudara kita ingin berbuat dolim, cegah oleh kita. Tolong saudara kita, baik statusnya sebagai orang yang dolim atau statusnya orang yang terdolimi. Malim, saya juga sebenarnya menolong. Saya menolong saudara saya, muslim saya. Dia statusnya tatkala itu saya datangi dia, dia lagi mukulin orang. Kan kata Nabi, tolonglah saudara kamu, baik statusnya sebagai orang yang zalim atau berbuat dolim. Dia lagi mendolimi orang, saya bantu. Gimana kamu bantunya? Saya pukulin juga itu orang. Gitu kan, saya bantuin supaya dia gak capek. Kan saya bantu, malim. Parah, bukan seperti itu, bukan. Bukan. Menahan dia dari berbuat dolim. Bukan jadi bantuin dia berbuat dolimnya, bukan. Tau punya teman mau berbuat dolim, dekat mana, oh orang nenggelan si anu, tuman, oh hayu orang ngiluk, orang bantuan lah, gitu kan. Nah, lah, nggak boleh. Unsur akhaka zaliman aumadluma. Unsur akhaka, tolonglah saudara kak. Akhaka bukan nama orang, bukan. Ntar dinama-namain lagi. Ya kamu apa? Nama-namain kamu mahim hadis yang betul-betul dong. Ini akhaka dinama-namain. Ini akhaka ini adalah makna, lafad makna, bukan nama, bukan isim alam, bukan. Nama saudara kamu, mam. Bukan nama orang, tetap dijadikan dalil lagi. Repot, awas kalian, hati-hati. Karek, oh kak karek apang di ayun hadis na eta ningan mu'alim, coba tiba-tiba dipakai, gua update gitu kan, repot kamu. Aduh, siapa lagi? Wala yakdibhu, gak boleh berbohong, gak boleh, gak boleh. Gak boleh berbohong. Gak boleh berbohong kamu. Mu'alim, maka saya kan gak boleh dengan saudara itu, gak boleh berbohong. Kayaknya saya malim, kalau saya dengan temannya saya mah terbuka malim, transparan. Apapun saya ceritain, gitu kan. Ceritain, mah saya pengalaman dulu, saya melakukan maksiat, saya ceritain. Dan saya malam pertama juga saya ceritain kepada teman saya. Gak boleh berbohong, gitu kan. Bodoh kamu, paham? Itu gak berbohong, tapi itu namanya membuka aib sendiri, haram. Allah telah mencaci orang, kata Allah, yang mana? Kata Allah, saya sudah tutup-tutupi aibnya di waktu malam, di waktu subuh dia buka dengan sendirinya. Kata Allah, saya sudah tutupi aib kamu. Gak ada yang tahu. Kamu pernah melakukan ini, melakukan itu, gak ada yang tahu. Drrrr, teh pagi-pagi, berijung ngedud ngopi. Oi, udah, sayang apa namanya, maneh, dah. Di stasiun ini, di bika ditu, dah, maneh. Tadi di terminal dia gitu, tanyakan, sana tak apal ama. Gitu kan. Kabeh tah anu celina leungit hiji. Irungna tinggal sapotong, gitu kan. Dah, bibirna jadi bulah opat, gitu kan. Dah, keteangan, gitu kan. Ama tah, teangan.
Siun ka bege. Wah, anu paeh ge geus 10 urang mah tingali tah tanana ge di dieu tah, secodet tingali gitu kan. Amu ya Allah, udah dihapus sama Allah. Udah ditutup-tutupi, enggak ada yang tahu. Kenapa malah buka aib sendiri? Ini orang yang bodoh. Nabi menjelaskan ini kesalahan orang. Kesalahan orang tatkala aib sudah ditutupi oleh Allah, sudah tutup. Tutup-tutupi. Jangan ngomong. Bukan berarti gak boleh berbohong jadi buka semuanya gitu kan. Bukan, itu kan namanya bodoh, paham gak? Gak boleh. Gitu tuh kalau buka aib, ditutup-tutupi. Aib tuh ditutup-tutupi, gak boleh diperlihatkan. Malahan ah, oi, ya mah streaming gak repot sih ngejelaskan. Oi, streaming bisa kabeh di, ya kan, dipraktekin. Ini aib, kita tuh aib itu harus tutup-tutupi. Harus ditutup, kalau punya aib harus ditutup. Gak boleh dibuka. Paham tidak? Aib, beda lagi kalau kesalahan. Kalau kesalahan dengan orang, ya minta maaf kepada orangnya. Tidak usah membuka. Seperti contoh tolong, waliyadubillah min dalik, semoga jangan terjadi sampai seperti itu. Ada, kalau seandainya ada pasangan suami istri, Ustaz, saya gimana? Punya istri, contoh Ustaz, saya punya istri saya selingkuh, Ustaz, gimana langkah saya? Atau saya menemukan istri saya tidur dengan laki-laki yang lain, gimana langkah saya? Gini, kamu sekarang maunya gimana? Saya cerai, udah, cerai kan? Tanpa harus membuka aibnya, nggak boleh, nggak boleh. Oh, dipiralkan. Saya punya istri namanya Anu, kapangih di dia. Harap nggak boleh. Tutupi, udah cukup cerai, ceraikan. Biarkan dia dengan laki-laki yang diinginkan, cari lagi perempuan yang lebih baik. Udah cukup dengan seperti itu. Jangan dibuka. Paham? Gak boleh. Jangan dibuka-buka aib seperti itu. Cukup ceraikan, ganti dengan yang lain. Itu di dalam adab. Paham tidak? Seperti itulah adab. Dan kalau seandainya kamu gak terima, ingin melaporkan ke aku, silakan laporkan. Kalau seandainya ingin, tapi jangan sampai kamu menyebarluaskan. Ini laporkan. Laporkan itu ke siapa? Ya kayak yang pihak berwajib, yang pihak berwenang, bukan laporkan ke tetangga. Lapor kena kalau baturana ke sahabatna, laporinya pada temannya. Bukan, mereka bukan pihak yang berwenang. Bukan orang yang berwenang tentang bab itu. Kalau ingin laporkan, laporkan ke hakim sekalian langsung. Jangan laporinya ke sahabat, laporinya ke teman, kan. Ustaz, bisa jadi kan kalau ke Pak Hakim juga ntar akan tersebar luas, itu kan bisa jadi, belum tentu. Gitu kan, bisa saja kita meminta ke Pak Hakim sidang tertutup. Bisa saja kan, itu kan, nah, makanya itu langkah-langkahnya. Nah gak boleh, kalau ada yang berbuat seperti itu, gak boleh, tutup aib. Siapa orang yang menutup aib saudaranya di alam dunianya, maka akan Allah tutupi aibnya di akhirat. Siapa orang yang mencari-cari aib saudaranya, maka akan Allah buka aibnya di dunianya sebelum akhiratnya. Punya teman aib, tutup-tutup. Paham tidak? Nah, seperti ini. Tapi salah lagi nih, salah pemahaman lagi, bingung saya. Saya tanya, kamu lihat gak? Katanya kamu saksi, tuh si Anu tuh ngudut di tukangnya. Ngudut contohnya ditenggel, diberi hukuman. Ngudut tenggel 5 kali. Nur, nanti gak itu si Toi ngudut di tukang, di kandang itu, kandang kuda. Pernah ngudutnya dengan si Nudin, Nudin dan Sundin. Oh enggak, malim, saya gak lihat, demi Allah malim, gak lihat gitu kan. Saya nanya, ini nanya kan bab hukum beda lagi. Ini saya hakim, paham? Hukum. Si Nurin, enggak malim. Udah enggak di belakang. Sebenarnya saya lihat gitu kan. Cuman saya kan harus nutup aib. Nutup aib. Bodoh kamu, salah lagi. Kamu ngaji kok benar-benar perasaan, paham? Bukan seperti itu juga lagian. Ya Allah, beda lagi. Bukan. Ya, boleh kita melaporkan. Sekarang boleh kita melaporkan gibah, termasuk gibah juga kan, gibah seseorang pada perkara seperti itu, seperti melaporkan apa pelanggaran-pelanggaran yang bisa menghancurkan kemaslahatan. Boleh kita melihat di tempat kita ada yang mabuk terus, tempat mabuknya setiap malam,
tambah lama, tambah banyak orangnya, gak ada yang berani ngelaporin, kita laporin. Malim kan gibah, gak jadi masalah. Amal ma'ruf nahi mungkar, untuk menahi mungkar gak jadi masalah. Ini kalau kayak tadi emang gak jadi, kalau kayak tadi seperti itu gak boleh, paham? Ya aib itu hati-hati. Kalau punya aib udah ditutupi oleh Allah, gak usah dibuka-buka udah. Kalau ingin cerita, cerita yang lain dah, gak usah cerita aib. Orang pernah baheula di dieu, orang pernah baleng, orang ngabunuh, orang pernah baheula nunggul jelma, orang baheula. Gak usah. Gak usah dibuka. Tutup. Kenapa Allah sudah menutup aib kita, kenapa kita membukanya? Bahkan di dalam bab salat saja, salat gitu kan. Salat saja gitu kan. Di dalam bab salat itu dianjurkan. Yang kalau kelihatannya aib, kelihatannya jadi pandangannya buruk, jadi entar kesananya jadi salah sangka, kesananya jadi gak mau nurut atau gak mau gimana, seperti contoh salat subuh. Contoh ieu mah. Aduh euy, ripuh deuk ngomong teh jeung streaming mah ripuh ini mah. Contoh. Salat subuh disunahkan apa? Kunut kan. Aya salat duha aya kunutan teu? Teu. Salat subuh aya kunutan? Aya kunut. Saya ingin nanya, apakah tatkala kunut disyaratkan angkat tangan? Syarat ada kewajiban perukunan kunut harus angkat tangan? Angkat tangan? Enggak, itu sunnah, sunnah yang lain. Berarti kalau kunut enggak angkat tangan sah enggak? Allahumma hadina fi man hadait, sah. Contoh, orang-orang terpandang ketiduran. Orangnya orang terpandang ketiduran. Ingin sholat subuh kodo, wah pas waktu itu tuh duha, lamun orang angkat deugeun cek batur alamanya ieu jelema gitu kan, kayak kieu patut ngomong ieu gitu kan, tapi oh salat subuh jam sakieu gitu kan, gimana? Jangan diangkat tangannya. Jangan diangkat tangannya, lah sama seperti itunya loh, sama seperti itunya loh. Duh, saya berat ngomongnya gimana, paham? Saya berat ngomongnya gimana? Bagi pangkatnya yang tinggi-tinggi, yang luar biasa, pangkatnya yang luar biasa itu ada pendapat emang kurang jangan dipraktekkan pangkat yang seperti ini. Lihat yang kelihatannya kalau aib, seperti contoh ajengan kiai aib kalau seadanya ke masjid gak pakai kopiah gitu kan, gak pakai, akhirnya kopiahnya gak ada sama sekali hilang atau semuanya gak ada yang bisa dipakai, gak ada yang pakai untuk nutup kepala kalau datang ke masjid, takut image-nya gimana, termasuk udzur Jumat. Termasuk udur Jumat. Tong diturutan pendapatna eta mah. Jangan diturutin eta mah, jangan gitu kan. Kurang eta mah kurang baik. Itu macam-macam. Mas, macam-macam. Makanya ingat, hati-hati. Paham? Jangan berbohong. Wala yahkiruhu, jangan merendahkan. Muslim enggak boleh. Kasih jangan merendahkan siapapun. Kenapa kita gak tahu? Siapa tahu orang yang kita rendahkan lebih mulia dari kita di sisi Allah, kan kita gak tahu. Meskipun pakaiannya gak pakai gamis, meskipun gak pakai peci, pakai topi, meskipun dia gak pakai sorban, meskipun pakaiannya biasa, pakai celana biasa, lepis, pakai ini biasa, jangan pernah kita anggap rendah. Jangan merendahkan siapapun. Kalau merendahkan pakaiannya, merendahkan cara seperti muka orang, saya merendahkan, saya gak merendahkan orangnya, namun cara berpakaian seperti itu gak jadi masalah, tapi orangnya jangan. Oh kan susah, tah eta jangan bisa mentong otakan, maaf, susah. Kita kalau membenci sifatnya gak jadi masalah, kalau membenci orangnya gak boleh, haram. Membenci sifatnya gak jadi masalah, membenci orangnya haram. Gimana tandanya? Kita tetap dekat dengan dia, nasihati dia. Ambung ah, deket jengsi anu mah geluh urang gitu kan. Nah, beda lagi. Berarti kamu membenci orangnya bukan membenci sifatnya. Ini sulit, emang sulit sekali. At-taqwa hauna. Paham? Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan di hati, Bang. Bukan di baju, meskipun mereknya At-taqwa. Sekarang sudah enggak ini lagi, produk lagi kayaknya At-taqwa sekarang. Udah ketakwa sekarang udah kurang manjur, sekarang kurang rame. Al-ihsan sekarang kayaknya. Oh yusir ya sedih selesai marat bihas bimrin, cukup bagi seseorang menasari daripada keburukan, termasuk keburukan gimana? An yahkira akhahu, merendahkan saudaranya yang muslim, itu merupakan keburukan, gak boleh merendahkan. Nah, gitu kan, orang kuliahan
Aduh kan, bukan orang pesantrenan. Ah, ibadah paling geus kumaha gitu kan. Mulia urang. Ngadoa, oh urang urang ngadoa, urang ngadoa. Ah, mana mah doraka tuluy geus urang ngadoa anu ngaji unggal poe. Gitu kan. Nah, ari kamu enggak boleh. Enggak boleh mengabaran siapa enggak boleh. Emang enggak pernah kepada siapapun. Jadilah orang yang tatkala melihat orang lain punya pemikiran, dia lebih mulia di sisi Allah ketimbang saya. Bisa jadi lihat anak kecil, ya Allah dosanya masih sedikit, dosa saya sudah banyak. Lihat orang besar, ya Allah umurnya sudah banyak, berarti ibadahnya sudah banyak, saya ibadahnya masih sedikit. Jadi seperti itu. Lihat orang kafir, ya Allah orang-orang bukan Islam, ya Allah saya gak tahu mati dalam keadaan apa. Ya bisa jadi waliyadzubillahi min dalik, saya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Bisa jadi orang yang kafir mati dalam keadaan ini, saya gak tahu. Lihat hewan gitu kan, seburuk-buruknya hewan, mau lihat anjing, mau lihat babi, ya Allah, ya meskipun mereka najis, tapi mereka gak ada ya cerita mereka masuk neraka. Gak ada anjing masuk neraka, gak ada babi masuk neraka, gak ada. Kita orang kalau melakukan dosa bisa jadi masuk neraka, berarti wah hinaan saya ketimbang dia. Melihat apa pun, ini cara pemikiran yang luar biasa. Melihat orang tatkala kumpul seperti ini, ya Allah gitu kan, mereka gak tahu. Yang tahu kesalahan kita siapa? Ya kita kan. Yang udah tahu dosa kita, kita. Berapa banyak orang gak tahu kesalahan kita. Kumpul dengan orang pemikiran kita, ya Allah, bisa jadi ya Allah ini yang kumpul saya lebih jelek, saya orang paling jelek di antara mereka. Kenapa saya tahu dosa saya seperti apa? Mereka itu orang-orang soleh, orang-orang luar biasa. Ini pola pikir yang benar, yang bisa menghasilkan apa? Tawadhu, tidak menganggap rendah kepada yang lainnya. Wala yahkir akhul muslim. Jadi gak ada gengsi minta doa ke yang lain, gak ada. Karena status secara dohi lebih tinggi, enggak. Nabi saja tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin haji. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin haji, Nabi gimana? Nitip doa. Syarikna fid doa, kata Nabi. Tolong ikutkan aku di dalam doamu. Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomong, Nabi. Subhanallah. Kan? Ini ketawaduan. Ini ajaran. Nabi seperti itu. Nabi seperti itu, luar biasa. Tatkala lewat di alam kubur gitu kan, di kuburan nangis. Kenapa nanya? Saya gak tahu apa yang Allah lakukan kepada penduduk kuburan tersebut, dan saya gak tahu apa yang saya akan alami tatkala saya masuk alam kubur. Analogi kita orang ibadah saeutik, dikir saeutik, mun di kuburan ya jamin orang mah selamat. Nah, ya kita jeung teu yakin. Murid kanjeng si Abdul Qadir Jilani itu bisa nanaon tinggali datang ke jero kubur saking sowak ditanya ku malaikat mungkar nakin man robuka nu dijawab no Abdul Qadir si Abdul Qadir gitu kan, man robuka si Abdul Qadir, man nabiuka si Abdul Qadir gitu kan, man imamuka si Abdul Qadir, saking sowak dah ku siapa buka guru selamat si Abdul Qadir bingung malaikat. Nah iya tengah dan manggil si Abdul Qadir kan rame. Makan makan akhir sudah tahu si Abdul Qadir siapa. Ngelapor ke Allah Taala keun bae eta mah gitu kan urusan guruna atuh ditanya. Udah selamat. Ya kajeng sieun sieun deui. Geus boga guru urang. Geus urang sama si guru kaos kieu tong sieun. Nangis boga guru duhon duhon ah duhon duhon urang udah duh ngaboe. Ta duhon eta geus sarua. Nah ari mana sieun ku duhon ari ngapoe ngaduhon mana kumaha. Gitu kan? Sama sieun geus. Hari kiamat selamat, nges, ada aja keselamat, abah sudah kubur, jamin selamat, nges buka guru nyantai, nges anu nanggung, gitu kan, sholat tara, ey. Puasa bolong, puasa teh, gitu kan, maksiatnya nyak, nah, hari mana, gitu kan, ini mau husnudon, orang mau husnudon, yang husnudon salah, kalau segitu bang, kamu lihat para sahabat apakah seperti itu? Anda yang lihat para sahabat seperti itu? Ditinggalkan sholatnya. Itu malim. Itu yang di hadis. Gimana malim? Yang orang badui di hadis. Itu kan di hadis sahih malim. Bukhari ada, Muslim ada. Yang orang badui turun dari gunung ngomong kepada Nabi, mata taku Musa kapan bangkit dari kiamat? Kata Nabi, mata adalah apa yang kamu siapkan? Nanya kiamat, emang apa kamu siapkan apa? Ya Allah, ya Rasulullah, saya gak banyak sholatnya, saya gak banyak puasanya, gitu kan.
tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi gimana? Anta ma'aman ahbabta. Sebagian riwayat lain, yusharul mar'u ma'aman ahabba. Akan dibangkitkan seseorang bersama yang dicintai. Urang cinta ka ajengna. Bukan? Tinggal kita teu salat, teu ningali teu salat. Teu kita salat tingali. Teu salat atau teu loba salat cing eta hadis. Bahasana naon sih eta hadis? Teu loba salat atau teu salat. Cing bener atuh maca hadis teh. Teu loba salat atau teu salat? Teu loba salat. Oh, lain berarti salat wajib ditinggalkeun. Salat wajib tetap dikerjakan, ini masalah sunnah eta mah. Puasana puasa sunnah, puasana wajib digawean eta mah dikerjakeun. Ah iya mah ngadalil yang penting cinta, deuk teu puasa, deuk teu salat, nyantai di surga boga guru selamat. Abu surga ge jeung guru, surga guru. Wah, luar biasa. Nah, ari maneh gitu kan. Kamu itu kan enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa, ini seperti ini pemahaman yang salah, paham? Bukan ma'alim. Bener, malim kan cinta mah, cinta kan tetap aja ada nilainya. Betul, saya gak meniadakan cinta nilai tersebut, enggak. Saya gak meniadakan cinta tersebut ada manfaatnya, enggak. Saya gak menyalahkan cintanya, enggak. Saya menyalahkan sifat itunya. Mengotori kecintaannya. Cintanya luar biasa. Bermanfaat di sisi Allah. Untuk orangnya bermanfaat. Luar biasa. Tapi jangan dijadikan sebagai prinsip hidup. Jangan. Kenapa? Salah satu kebodohan kata Imam Abu Ali radhiyallahu taala anhu, kata beliau gimana? Wala ara aiban kanaksil godirina ala tamam. Saya belum pernah melihat aib cacat yang luar biasa seperti cacatnya orang yang bisa melakukan kesempurnaan namun mereka gak mau. Emang kamu gak bisa mencintai sambil sholat? Emang kamu gak bisa mencintai Nabi sambil puasa? Puasa iya, mencintai Nabi iya? Emang gak bisa mencintai Nabi dikir juga iya? Emang gak bisa mencintai Nabi zakat juga iya? Emang gak bisa mencintai Nabi haji juga iya? Emang gak bisa mencintai Nabi umrah juga iya? Bisa kan? Saya gak bisa. Bukan gak bisa, kamu malas. Bedakan dengan tidak mampu dan malas. Tidak mampu karena betul-betul kamu gak mampu. Sholat perasaan berapa menit? Kan saya gak mampu gitu kan, gak mampu sholat. Gak mampu sholat gimana? Mana mah lompatan, jalan berjam-jam. Kamu mampu sholat cuman gitu saja, 5 menit kamu gak mampu. Puasa, aduh saya mah gak mampu, nahan lapar, bohong mana? Gak mampu, buktinya kamu beberapa kali menahan laparmu, gak mau makan, kamu sampai satu hari gak mau makan. Nah, eta kapangi kamari sia galau diputuskan, tedahar dua poe. Eta mampu nih kan? Nah, kamari kapangi sia lupa hutang, tedahar. Ngan seukur ngudu deh je ngopi. Gitu kan, padahal gak makan. Itu mampu, bilang sekarang puasa gak mampu, menahan lapar. Itu kan mampu, bukan gak mampu, malas beda lagi, jangan samakan. Ada gak mampu, ada malas. Selagi kita bisa menjadi orang yang sempurna, jadilah orang yang sempurna. Kita bisa mencintai Nabi. Di samping itu kita sholat. Di samping itu kita puasa. Kenapa? Kalau seandainya kita melakukan sesuatu di hadapan kita, di mana kita bisa menyempurnakannya, kemudian gak mau, itu adalah aib. Cacat yang luar biasa bagi seseorang. Cacat yang luar biasa bagi orang yang mampu kemudian bilang, aduh enggak ah, gitu kan, seperti itu. Namanya itu enggak palegan, Arba'in Nawawi, aduh enggak sekolot, enggak sekaratan, itu mampu, bohong, mana saya lagu anyar kayak kata lalar. Enggak lagu anyar kata lalar, lagu baru-baru kata lalar kamu, gitu kan. Lagu baru kata lalar, ini bedakan, bukan enggak mampu, ada enggak mau, ada enggak mampu, ada enggak mau. Paham enggak? Ada enggak mampu, ada enggak mau, bedakan. Selagi mampu kejarlah. Ingat, kalau kita mampu kemudian kita gak mau melangkah, catat pada diri kita, kita sudah terkena cacat yang luar biasa dalam pribadi hidup kita. Itu kecacatan kita yang paling luar biasa. Catat, kalau kita bisa menjadi orang yang lebih sempurna,
lebih baik kemudian gak mau, masih diam saja, padahal kita mampu, tapi gak mau karena malas. Catat, kita sudah tercatat sebagai orang yang cacat luar biasa pribadinya. Hati-hati. Kalau mampu menjadi orang lebih sempurna, jadilah orang yang lebih sempurna. Kullu muslim ala muslimin, setiap orang muslim atas orang muslim, haram damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, dan irduhu, kehormatannya. Gak boleh diambil, haram. Darahnya gak boleh dituangkan sama kita. Mau dicocok tapi keluar getih, temenan, haram. Nanti cocok hunkul, atau ditunggul, dicocok, keluar getih-getihan, itu gak boleh, haram, sama, gak boleh. Wa maluhu, hartanya gak boleh, dia makan 100 perak, 100 perak itu menang. Gak boleh. Nah, itu pirah, hiji jambu. Hiji jamu tebira gitu kan. Enggak ada tebira-tebira haram, meskipun hiji biji yang di dalam jambunya haram. Satu biji di dalam jambunya haram. Enggak boleh. Wa irduh, kehormatannya enggak boleh. Oh, diomongin, dijelek-jelekan kehormatannya. Pribadinya dijelekan, dihasudi, di belakang difitnah, haram, enggak boleh. Haram. Kullu muslim ala muslim haram. Rawahu muslim. Alhamdulillah. Nah, semoga kita oleh Allah jadikan dari golongan orang-orang yang disempurnakan akhlaknya, dijauhkan daripada sifat-sifat tercela yang disebutkan di sini, dan dijadikan sebagai orang muslim yang betul-betul muslim, yang sifatnya betul-betul muslim, yang amalnya betul-betul muslim, yang arkannya, rukunnya betul-betul muslim, yang ucapannya, akwalnya betul-betul muslim. Amin ya Allah rabbal alamin. Bijai sina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisi asadil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alikyamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina suratal mustaqim. Hada ladina amta alihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin habik billi. Amin. Nah, sekarang khataman. Khataman Al-Quran. Bawa Al-Quran. Ayo Al-Quran. Khataman Al-Quran. Alhamdulillah. Itu cai. Katengahkan cai.